Tibers, saya Syifa Haju, berperan sebagai Saleha. Saya Teguh Rian, berperan sebagai Azam. Aku Aris Priza, aku berperan sebagai Nando di sinetron Saleha. Ya, kalau Saleha sendiri karakternya dia itu adalah perempuan yang baik hati dan juga dia sangat pejuang dan pantang menyerah. Dan Nando itu karakternya dia itu baik sebenarnya, dia itu baik, kayak sayang banget sebenarnya sama keluarganya. Tapi emang ada satu hal yang dia lakuin jadi membuat dia terlihat seperti orang jahat. Kalau misalnya Azam, karakternya tuh sebagai bisa dibilang tuh anak pesantren, kori juga, terus hafiz Quran dan insya Allah yang ngajarin dan bimbing Saleha sampai dia menjadi perempuan yang terbaik pastinya. Jadi ini tentang perjuangan seorang perempuan bernama Saleha yang hidupnya sangat amat tidak mudah dan penuh cobaan dan rintangan, tetapi dalam menjalani setiap cobaannya dia selalu tetap positif dan tetap di jalan Allah. Ini kita di sini sebenarnya bisa ngelihat kayak perjuangan dia untuk menjadi seseorang yang nanti akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, alhamdulillah. Ini proyek pertama aku sama Syifa Haju. Kadarullah, baru inilah proyek pertama kita satu frame, satu kerjaan. Tapi kalau sama Rian, aku udah pernah dulu satu proyek. Rian itu pernah masuk ke sinetronku dulu. Oke, untuk tantangan pasti ada ya. Apalagi kita perannya ini adalah tentang, banyaknya sih tentang agama. Contohnya kayak mengaji, mungkin nanti ada scene ceramah dan scene mengajar, itu kan merupakan tanggung jawab yang sangat berat ya pastinya ya. Terus sama adegan fightingnya lumayan banyak ya. Ya, itu lumayan capek. Banyak sih, karena kita kan syutingnya juga lumayan tempat yang sangat dingin ya. Jadi aku tuh tipe orang yang suka banget dingin dan kita syutingnya di atas gunung. Di situ kita banyak belajar, bertemu juga dan saling kenal. Jadi semua insya Allah berkesan. Betul. Menyenangkan sekali walaupun kita syutingnya adegannya berat-berat ya, apalagi aku adegannya wow sangat tersiksa kalau kalian nonton nanti, tapi alhamdulillah suasananya dibuat enjoyable dan sangat membantu semuanya lah Pak Umam. Thank you, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Kamu malu karena kamu sudah berbuat zina, sekarang kamu pergi. Percaya, ini semua bukan salah kamu. Azam, kok kamu malah belain perempuan ini? Sekarang kamu buruan pergi dari rumah.